Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Satu minit. Okey, insyaAllah. Okey, Tan Sri Yang Dipertua, memandangkan penglibatan wanita dalam era kebelakangan ini, kita membawa budaya empowerment of women, jadi banyak lagi wanita akan terlibat dalam menjadi wakil rakyat dan sebagainya. Maka pindaan ini amatlah the right timing, dengan izin, kerana kita perlu gender sensitizekan orang-orang yang bukan perempuan, terutamanya kadang-kadang ujah-ujah orang perempuan ini menjadi satu ancaman kepada mereka, jika mereka harus mengeluarkan satu seksis remark. Sebab itu ada beberapa kali kita, bila kita berhujah, kita berbahas, kita mempertahankan seksis remark dalam dewan ini, ada yang wakil rakyat wanita yang telah dikeluarkan dalam dewan ini, saya ingat dalam tahun lepas. Dan Tan Sri Yang Dipertua, sebab itu Wanita Pakatan Rakyat mengangkat satu agenda baru dalam agenda Wanita Malaysia, iaitu budaya falsafah hormat wanita. Agar budaya falsafah hormat wanita ini, seperti apa yang dikatakan Tawau itu, media sosial norm di peringkat daripada luar lagi. Maknanya mereka memaham peranan wanita itu penting dalam pembangunan negara. Dalam kerja-kerja mengandung, menyusukan, melahirkan, orang lelaki tidak boleh buat kerja ini. Jadi ini harus diambil kira untuk membudayakan falsafah hormat wanita ini. So saya juga nak menekankan sedikit Tan Sri Speaker tentang keberkesanan kita punya pindaan ini, kerana kadang-kadang with due respect to Tan Sri Speaker and the Timbalan Speaker dengan izin, kadang-kadang bila seksis remark ini kita bangkitkan, kita counter, tapi kadang-kadang dikatakan dengan tidak ada niat gitu. Jadi saya rasa ini kena, tafsiran ini kena harus lebih tepat dan lebih strict dari segi pelaksanaan. Itu saya Tan Sri Speaker, terima kasih.